Oh, makan tuh. Muter anjay. Wah, cah. Serodot. Makan tuh anjay. Roto lu. Roto dia pada apa sama gua anjay. Jadi bubul lu anjay. Siap. Halo teman-teman, kali ini gua akan di game New Origins 2. Nah, ini game RPG. Nah, ini keren banget kalau kalian lihat nih. Wadaw, gua punya sayap anjay, punya babon. By the way, ini New Origins 2 ini udah official license sama Websense. Dan game ini juga udah 16 tahun dari 2003. Wow, ini udah lama banget nih, game lama, sumpah dah. Tapi dia dikembangin jadi 3D gitu guys. Karena kan dulu kan mungkin namanya di PC, sekarang udah di HP. Jadinya ini bakalan rilis di HP kalian. Kalian bisa main di HP kalian nih. Keren banget anjay. Lihat nih. By the way, ini gue jawabnya Swordman. Dan lihat ya, Swordman pakai pedang atau pisau ya, Pak? Wadrakada. Siap lah, satu hit semua, coy. Satu semua. By the way, ini gampang banget mainnya, sumpah dah. Jadi kalian kalau misalnya kalian pengen daily quest atau apa, kalian tinggal klik aja di sini, tab questnya. Ntar dia bakalan jalan sendiri ke questnya itu. Tuh, langsung ngomong go now. Anjay, siap. Waduh. Oke, kita disuruh quest ronde 1, defeat a ice field spider. Nah, ini mungkin di sini ya. Tuh, laba-laba tuh, kok dilewatin, Bang? Bang, oh nih. Waduh, anjay. Siap. Anjay, serodot. Anjir, seru amat. Efek-efeknya keren banget, sumpah guys. Ini efek-efeknya luar biasa ya, lihat dah. Bener, asli, kacau. Lihat ya, boom. Kita disuruh bunuh 20 ya. 20 spider sama, apalagi tuh, 20 spider doang. Bentar, kita coba bunuh dulu, bentar. Anjay, siap, keren banget. Ini skillnya gak bisa ganti apa ya? Gue pengen ganti skill, gimana caranya, Bang? Aduh. Anjay, gue kira gue kuat banget, ternyata kagak ya guys. Kurang kuat ternyata, waduh. Ini kerennya jadi swordman itu, lihat tuh, pakai sayap-sayapan, armornya keren kan ya, anjay, gurinjay, wadragadaw, siap. Oke, ini udah 20, dari quest kedua adalah kita defeat Philhound. Dari mana anjay? Oh, yang ini apa? Ini masih ice spider, kadal. Masih ice spider. Cari dulu nih, ice Philhound. Oke, ini dia nih. Ini perkara swordman bisa nge-mop ya guys ya, keren anjay. Siap. Muter coy. Lompat bisa kali. Mamam tuh. Serodot. Muter lagi. Anjay gurinjay. Bisa diganti anjay. Ini kayaknya aura efek guys. Siap. Anjay keren. Ini bisa diganti-ganti. Gue baru tahu ternyata ada dua gitu slice-nya ya. Oke. Anjay ini ternyata gue gak gitu kuat buat lawan di sini ya. Harus top up apa ya? Top up apa ya? Guys, menurut kalian gimana? Gue harus top up apa kagak? Belum apa-apa udah top up. Anjay. Anjay, Pak. Serepet. Ternyata gue belum begitu kuat, guys, di sini ya. Tapi maksain buat quest di mari. Ya Allah, Apip, kenapa sih? Gak apa-apa. Sampai ini kelar ya, guys. Sampai 10 lagi. Asyap. Makan tuh. Serodot. Oh, 5 lagi, anjay. Dikit lagi padahal. Gue demen banget tuh yang muter-muter dah. Anjay. Bisa gue geser-geser nih, mamam nih. Gue serodot lu. Oke, ada 20. Oke, mungkin questnya sampai sini dulu. Kita lanjut yang lain ya. Di sini juga kalian bisa hunting boss ya. Nah, bossnya itu spawn ada waktunya guys. Jadi misalnya kayak kalau di game-game lain juga pasti kan ada tuh. Jam segini atau beberapa jam setelah dibunuh. Atau beberapa jam setelah dihajar. Ya, dibunuh sama dihajar sama aja. Nah, di sini kita lihat di sini ada Ice Queen. Anjay. Waduh, nih geser dulu. Anjay, ini bisa gue lawan gak sih? Sendirian nih anjay, MVP. Bisa. Muncrat gue anjay. Muterin anjay. Kuat banget ternyata ya nih ya. Anjay. Darahnya itu dia dua lapis guys. Tuh lihat tuh. Sekarang yang merah, tadi kan biru tuh. Sekarang yang merah. Anjay, serodot. Muterin anjay. Wih, dapet dropan banyak banget. Udah gak apa-apa guys. Itu sisa satu. Bodoh amat dah. Oke. Yang penting gue udah bisa ngalahin bos solo. Anjay, gurinjay. Waduh, kalau misalnya kalian main MWRGS yang lama, mungkin kalian gak bakalan bingung-bingung. Karena di sini gak jauh beda dengan yang biasanya kalian mainin di yang lama gitu loh.
cuma upgradean ke 3 dimensi aja gitu. Wow, ini gampang amat ya. Ini apa, bos bukan sih? Nah, kalau kalian mau juga mau gampang, di sini ada dungeon. Terus kalian bisa pilih bos apa aja nih, dungeon apa aja yang mau kalian masukin di sini ya. Wadaw. Ini ada daily dungeon, party dungeon dan juga demon tower. Tapi kayaknya kita bakalan coba dulu yang ini nih. Tadi kan kita sempat lawan Ice Queen kan? Ice Queen Castle ini kita coba ya solo mode aja dah ya. Gua kuat. This is not in a space. Confirm aja langsung. Kita coba langsung tanpa ngambil barang. Udah kaya. Oh, dungeon-nya begini ya, Pak. Anjay. Ya, ini langsung mati semuanya. Hah. Ah. Ya iyalah, kan tadi difficulty-nya easy, Pip. Gimana sih lu? Mati lu anjay, jadi bubur. Cacing-cacing. Cacing hentai. Cacing hentai. Cacat. Puter terus. Woi, jadi bubur lu semua. Ya cuman easy mah gampang ya. Harusnya mah gua pakai yang hard gitu. Wah, lompat. Wow, dia bisa lompat juga. Anjay. Dia bersinar-sinar, ini ratunya anjay. Ice Queen, sini lu anjay. Wah, langsung mati. Langsung mati. Iyalah, levelnya easy guys. Yang gue pilih tadi levelnya easy. Kalau misalnya hard atau normal, mungkin beda ya. Lihat no item gue. Siap. Keren banget ya. Parah coy, asli. Di MU Origins ini, kalian punya dua skill yang berbeda. Yang pertama kan yang ini nih. Dan juga yang kedua yang ini. Mungkin kelihatannya sama, tapi ini beda guys. Nah, ini beda. Beda sama yang awal dan yang kedua. Tapi kalau kalian lihat kerenan yang ini ya. Tuh, kerenan yang awal ya. Coba digir. Tuh, ini beda nih tuh. Ini berubah gitu loh guys. Tuh, beda. Tuh, dua skill ini berbeda. Jadinya kalian kalau mau combo-combo, jadi pikirin dulu nih gimana caranya kombonya biar enak gitu. Nah, salah satu contohnya nih skill yang ketiga ini. Kalian bisa lihat ini Sword Temper Strike summon a strong gale to tower a potential stun on them. Jadi yang ini tuh ada kemungkinan untuk stun. Terus yang kedua ini inflicting bleeding on the target. Jadi nusuk, nah musuhnya bisa bleeding gitu. Ini ada dua, pokoknya dua skill ini berbeda-beda guys ya. Terus di sini juga bisa di-upgrade. Nah, untuk upgrade-nya kalian tinggal klik aja di bagian sini guys. Ini kan ini ada equip, terus bawahnya upgrade. Nah, ini udah master nih, master level 1. Jadi kagak bisa di-upgrade lagi. Yang bisa di-upgrade itu adalah yang ini, yang basic attack-nya dia. Kalau kalian mau upgrade, upgrade tuh. Tuh, dia upgrade sampai pol, Pak. Sampai pol. Klik terus, guys. Klik terus sampai pol. Nah, tuh ambil berapa tuh anjay? Skill level 99. Oke. Siap. Nah, tuh. Nah, guys, namanya RPG, kalian pasti kan kalau misalnya abis hunting itu kan dapat dropan. Nah, dropannya itu kalian bisa taruh ke market di sini. Nah, dijual aja di sini tuh. Tuh, lihat tuh. Jual di sini auction atau gimana. Nah, kalian bakal dapat hasilnya di bagian sini. Itu. By the way, ini kalau misalnya kalian enggak mau hunting dan enggak mau capek-capek ya, enggak mau capek-capek nih buat kalian yang sultan-sultan semuanya, beli aja langsung lewat dari item mall. Nah, di situ kalian bisa langsung beli dah tuh. Berapa banyak yang lu mau dah, terserah lu. Wah, ini gua lawan apa ini? Elite Fenrir, apa dah? Oh my wa Sindeiru, tolong. Sakit amat ini, ya ampun. Tolong. Oh, makan tuh. Makan tuh. Stun kan lu anjay. Lu bikin stun lu anjay. Makan tuh. Gila, enggak mati-mati nih. Dia. Wah, itu apa tuh gua? Tuh kayaknya gua salah pencet dah anjay. Skill yang itu. Stun lagi lu anjay. Mana lagi lu? Muter, Bang. Wah, siap. Anjay, ini sakit banget, Pak. Sumpah. Makan tuh. Pak, tebel banget dia, Pak. Sumpah dah, enggak bohong. Wah, kayaknya skip dulu deh, guys. Kagak kuat gua kayaknya dah ya. Kuat sih sebenarnya ya, tapi maksa gitu, maksa banget. Ya kita cari yang lain dulu dah. Enter solo match. Oke, matching nih, lama nih matchingnya Pak Ica. Aduh dong, yang masuk dong. Aduh. Wah, ini gue lagi lawan Kraken Hydra nya ya. Ini kayak kalau Iron Bloodbath itu dia kayak PvP guys. Jadi kita bakalan lawan orang. Tapi ini adanya cuma di jam 12. Jam 9, jam 12, jam 15, jam 16, jam 18 sama jam 21. Oke, kita coba Iron Bloodbath anjay. Siap. Wah anjay, keren-keren banget ini orang-orangnya. Are you ready? Wah anjay.
Wah, rotol lu anjay. Wah, seru banget aja. Wah. Wah, bentar. Wah, gila ya. Sakit banget nih pada-pada. Wah, gila. Sakit banget itu orang. Ah, darah gue tinggal dikit. Oh, mati lu anjay. Mati lu. Oh, mati gua. Nge-kill satu gua. Wih, darah gua dikit banget. Oh, mati lu anjay. Nih gua di depan nih. Oh. Ah. Oh, roto lu. Ah. Oh. Wah. Wah, aku udah mau mati. Oh. Wah, jadi mau mati gua. Ini gak ada heal-healnya apa lah teman-teman gua ya? Wah, mati gua, suwe. Oke, balik lagi. Go. Oh, kita harus ngalahin gak. Wah, anjay, stun. Oh, makan tuh. Muter anjay. Wah, serodot. Makan tuh anjay. Roto lu. Roto dia pada apa sama gua anjay. Jadi bubul lu anjay. Siap. Gargoyle-nya. Oh, sakit anjay. Makan tuh. Weh. Atu-atu ngapa? Oh no, jadi ini dia royokan. Roto lu anjay, jadi bubur lu suwe. Makan tuh anjay. Muter lagi nih, makan tuh anjay. Makan tuh. Serodot. Puter. Wow. Oh guys, itu 3/6 itu kayaknya dead kill. Gua killnya 6, matinya 3 ternyata, terbalik guys. Oh, personal point gua 64.000. Siap, makan nih lagi. Wanjay, gurinjay, taruh, sakit, no. Yah, mati juga gua anjay. Wah, gila ini seru banget, parah dah. Stun lu semua anjay. Stun lagi lu anjay. Mati lu anjay. Wah, caca. Oh, rata lu anjay, makan tuh. Wah, gua dikeroyok. Oh my, wak sendiru. Aduh, oke. Ini bakal menang, sumpah. Ini menang nih, harusnya nih. Harusnya saya menang ya, karena gue udah tahan di depan tadi tuh. Poinnya juga masih banyak kita. Mantap. Oke, 1%, 0%. Oke. Gila, MVP-nya teman kita ya, bukan gue ya. Nah, kalau kalian mau upgrade equipment, kalian bisa langsung aja ke enhance di sini. Nah, ini kalian bisa upgrade equipment kalian. Atau kalian mau bisa upgrade sayap kalian juga bisa nih di wing. Nah, ini gue udah pakai Dragon Lord Wing. Nah, ini kalian bisa upgrade lewat sini. Nah, ini ada nih Rock Feather-nya, dari mana aja dapetnya gitu. Oke, mungkin segitu aja dari gue nge-review MU Origins ini. Buat kalian yang mau main, silahkan download aja di linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang semuanya suka RPG, ini kalian harus mainin, karena boom, seru banget bos, sumpah dah. Ini kalau kalian lihat nih, baju gue udah emas mengkilat, udah kayak dibersihin sama sunlight, shine bright like a diamond anjay. Mantap jiwa, Pak. Oke. So guys, segitu itu aja yang bisa gue sharing ke kalian hari ini. Thank you buat kalian yang udah mampir, dan jangan lupa buat like, comment, subscribe channel gue, dan see you next video. Gue pamit. Bye bye.